Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Sarah. Kali ini kita akan membahas soal MBM UTBK 2019. Oke, Kak Sarah di sini ada soal. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 2 adalah, oke, Kak Sarah di sini sudah pisahkan hanya paragraf 2 saja gitu ya. Kita bisa baca dulu titik-titiknya. Apa jadinya apabila astrofisi kawan Subrahmayan Chandra Sekar titik-titik kesuksesan dirinya dengan orang lain. Ide-idenya dianggap lebih aneh, dianggap aneh dan tidak diterima oleh ilmuwan lain. Gitu ya. Jadi ceritanya ada astrofisi kawan Subrahmayan Chandra Sekar. Jadi itu nama orang. Titik-titik kesuksesan dirinya dengan orang lain. Jadi kalau ada dengan orang lain, kemungkinan adalah perbandingan atau persamaan dirinya dengan orang lain. Oke, kita bisa lihat pilihannya ada kata melibatkan. Bisa kita langsung cocokkan dengan kalimatnya. Apa jadinya apabila astrofisi kawan Subrahmayan Chandra Sekar melibatkan kesuksesan dirinya dengan orang lain? Di situ kurang tepat ya teman-teman katanya. Lalu yang B, menyamakan. Apa jadinya apabila astrofisik kawan Subrahmayan Chandra Sekar menyamakan kesuksesan dirinya dengan orang lain? Itu bisa jadi. Oke, yang selanjutnya ini kita tandain dulu yang B. Yang C, membanggakan. Apa jadinya apabila astrofisik kawan Subrahmayan Chandra Sekar membanggakan kesuksesan dirinya dengan orang lain? Itu kurang tepat ya. Biasanya kalau membanggakan itu kepada, membanggakan kepada atau membanggakan seseorang gitu ya. Lalu apa jadinya apabila astrofisik kawan Subrahmayan Chandra Sekar membandingkan kesuksesan dirinya dengan orang lain? Itu bisa jadi. Kita cek dulu yang E, apa jadinya apabila astrofisik kawan Subrahmayan Chandra Sekar menyebarluaskan kesuksesan dirinya dengan orang lain? Yang E juga kurang tepat. Oke, antara menyamakan dan membandingkan, mana nih yang lebih tepat gitu ya? Yang lebih tepat untuk kata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 2, titik-titik pada paragraf 2 adalah yang menyamakan. Kenapa? Karena di situ kalimat selanjutnya itu tidak ada perbandingan yang membedakan secara rinci gitu ya. Jadi hanya pertanyaan saja. Menyamakan kesuksesan dirinya dengan orang lain. Gitu ya teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silakan kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lulus PTN. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, ke Bimbel Bertapa aja. Tingkat lulusan 100% tiap tahunnya.